biasanya? Sama Surabaya. Surabaya sekarang banyak. Itu lo rokok banyak, Mbak. Sis. Oh, iya, ini. Itu aja. Nah, ini DKP. Atau apa ya? Kan tocil tuh yang ngurus-ngurusin. Sibuk lagi bikin film dia. Jadi ya gitu. Jadi teman-teman bisa mengunjungi mereka mulai pukul 7 kalau nggak salah ya, atau 9 sampai jam 17 sore. Kalau ke Jogja, teman-teman bisa ke sana. Kalau tidak tahu alamatnya, itu bisa googling, lihat di Google. Jadi sore ini teman-teman IBA akan mempresentasikan dan berbincang-bincang dengan kita. Di sini ada Mbak Lisis, ini adalah Direktur IBA, kemudian ada Mas Dwi, dan satunya lagi Mas Santoso. Oke, nanti mereka akan berbincang-bincang dengan kita, dan teman-teman bisa juga berdiskusi bagaimana membangun komunitas asik mungkin di Pamekasan. Baik, biar tidak terlalu banyak bicara, saya langsung ini langsung saya serahkan ya ke Mbak Tibaan. Jadi nanti saya undur diri, maksudnya undur diri duduk nanti iya di sini atau di sana tepat. Jadi nanti teman-teman langsung bisa berbicara. Taruh itu tentang lingkungan itu ya, ya penyelamatan lingkungan itu. Kategori penyelamat lingkungan itu ada apa? Kerja ya. Kerap. Saya tinggalnya di dekat Kerapyak soalnya, jadi Kerapyak saja. Ini madrasah. Ini madrasah. Sudah komplek ceritanya gimana itu Pak Bismannya itu Pak?
Nggak tahu ya, saya cuma saya pikir cuma saya yang senang kayak gini, ternyata banyak temannya. Itu loh awalnya. Nah ini termasuk yang undang. Nah ini mas, ini sudah ini ada yang anu mas, yang sudah tidak ada bisnya gitu, sudah tidak ada trayeknya. Studio Paju Lancar Jagar Bumi Legend itu ada saringan. Kemarin waktu jambore di Jepara, teman-teman dari Jogja itu kan biasanya bawa rombongan banyak. Itu yeah, bawa bis yang bumer itu. Maju lancar itu kayaknya. Yang gak ada hasilnya itu. Wah, seru. Saya kemarin waktu jambore yang tahun 2018 ngajak teman-teman Surabaya biar bawa yang bumer. Kelapu, pada gak mau. Pauk kan sukanya ke sini, ada teman saya dari Jombor. Pauk yang Lombok. Iya. Mas Pauk ke sini. Naruh tas, itu pergi, gak tahu. Jadi cuma tasnya aja yang sini dia. Kemarin di tempatnya Pak Ika nanya. Iya, tapi kan anunya di sini, tasnya kan tinggal di sini. Tasnya tinggal di sini. Kontak kemarin, Bang Bob, sampai ke tempat pun. Wah, ini ada kembali. Jaringan di Kerman. Bandung. Mana? Bandung. Iya, Bandung. Karena kan terbuka artinya, tinggal ya kita gimana ngepasin aja di ruang itu harusnya diisi apa gitu.